Balik lagi di Daddy's Corner, kita akan membahas tentang cinta dan logika. Jadi cinta itu katanya ayam aja terasa copan. Orang-orang yang ngomong seperti itu pernah merasa job tahun 70. Tapi kalau lihat itu temanya, itu temanya. Itu, kita lihat videonya dulu, kita lihat videonya dulu. Cinta bagai misteri, tak ada yang pernah tahu bagaimana ia datang, kepada sosok siapa ia berlabuh. Cinta adalah perkara hati yang tidak selalu bisa dijelaskan lewat logika. Tidak sedikit orang yang mengatakan, hal utama dalam mencari pasangan adalah penampilan fisik. Namun, tak sedikit pula yang memilih pasangan berdasarkan kebaikan hatinya. Sejatinya, cinta yang tulus tidak akan pernah memandang fisik. Cinta kadang pula berbuat di luar nalar dengan menyakiti hati pasangan. Benarkah cinta bisa mengalahkan logika? Mungkin bisa benar atau tidak. Bagaimana dengan Anda? Luar biasa. Itu tadi kedorong mobil nggak sih? Kedorong, nggak tahu. Itu viral banget sekarang. Nggak, kok bisa kedorong? Kok dia nemplok di kap mobil yang paling atas, apa, wiper. Dia menaik ke situ, mobilnya tetap jalan. Kayak Spider-Man gitu. Betul, nih. Betul. Itu kalau nggak ada motor yang menghalangi, gue nggak tahu. Wow. Luar biasa. Jadi cinta itu buta ya? Cinta itu ya buta. Itu, cinta mengalahkan... Logika. Antara ngerem istri di depan atau mendengarkan sang pelakor di samping. Itu kan dua pilihan tuh, coba berhenti, kata istri, kata pelakor, jalan terus. Pilih yang mana? Anda kenapa langsung lari-larinya pelakor? Belum tentu pelakornya salah. Kalau istrinya yang jahat, yang jutek, ngabisin duit suaminya, pelakornya baik hati. Kenapa sih gak ada sinetron pelakor baik hati? Gak ada, namanya di pelakor, gak mungkin baik hati. Kalau dia baik hati, dia gak ngelakor. Ya nah, mungkin karena istrinya... Kalau pelakor aja singkatannya perebut. Kalau berebut itu artinya paksa. Bukan ada keikhlasan atau sukarela. Tapi selama ini tidak ada suami-suami yang direbut itu merasa terpaksa kan? Pembelaan. Jadi dulu waktu saya mau pemilihan gubernur, saya datang ke Sumedang sebuah desa. Bu ibu, biasalah ya, saya mau bikin program nih, desa wisata, anu-anu-anu. Silahkan pertanyaan. Pak Ridwan, kalau terpilih saya ingin visi gubernur satu. Apa? Habiskan pelakor di desa kami. Ternyata top of mind-nya bukan jalan, bukan ekonomi. Tapi pelakor. Banyaknya pelakor di desa itu. Wah, itu sulit sekali. Banget. Nah, jadi Wakil Bupati Bandung, Syahrul Gunawan mantap cari istri baru. Ini... Kenapa saya promosikan? Kenapa Anda promosikan? Karena pemimpin yang tidak punya pasangan biasanya labil. Bahaya ya Pak. Ya, mau curhat ke siapa, mau meluk siapa, mau bertanya ke siapa, mau minta pendapat ke siapa, susah. Kan dia harus jaim kan, seolah-olah. Saya meluk ini aja kayaknya. Nah, makanya, wah ini wakil bupati, calon wakil bupati saya masih single kan, kira-kira.